ini tim penasihat hukum sangat menyesalkan dan menyayangkan keputusan LPSK hari ini yang menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Menurut saya, keputusan ini tidak cukup bijaksana dan merugikan terpenuhinya hak hukum dari Eliezer. Yang kedua, tidak benar apa yang dikatakan oleh LPSK bahwa Richard Eliezer melanggar perjanjian pada poin tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka pada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Karena sebelum diadakan wawancara, H-1 sudah dikirimkan surat untuk mendapatkan perizinan kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk LPSK yang mendapatkan tembusan. Dalam hal ini, saya sebagai penasihat hukum, saya melakukan konfirmasi langsung kepada para pihak tersebut dan juga kepada para pihak yang berwenang dan juga kepada LPSK. Saya menelpon langsung kepada salah satu komisioner, wakil ketua LPSK, terkait dengan akan diadakannya wawancara dengan Richard Eliezer. Yang disampaikan oleh pihak LPSK adalah, silakan saja asal yang bersangkutan atau Richard Eliezer setuju. Kalau kita lihat di sini sudah disampaikan oleh komisioner, asal yang bersangkutan setuju. Nah, kalau kita lihat mengacu di dalam undang-undang pers bahwa narasumber yang akan dimintakan wawancara juga pun tidak keberatan. Penasihat hukum juga melakukan konfirmasi tidak keberatan dan keluarga juga tidak keberatan. Sehingga tidak benar yang seperti tadi yang kita dengarkan bersama bahwa LPSK tidak diberitahukan. Jadi saya punya dokumentasinya semua secara lengkap dan jelas. Ada surat juga, tembusan kepada kami. Sudah disampaikan secara resmi kepada pihak yang berwenang. Yang menjadi aneh buat kita adalah kenapa tidak sebelum wawancara mereka melakukan komplain, melakukan keberatan. Karena ketika wawancara itu pun ada pihak dari LPSK yang ikut mendampingi. Kenapa setelah wawancara baru mereka mengirimkan surat kepada saya selaku tim penasihat hukum tembusan, yang isi suratnya adalah menyampaikan bahwa Richard Eliezer akan dicabut perlindungannya apabila tetap dilaksanakan tayangan dari Kompas TV. Nah, itu yang kami sayangkan. Kenapa? Ini hanya masalah komunikasi yang sebenarnya bisa dibangun secara baik, tetapi kenapa Eliezer yang dalam hal ini kemudian, kalau saya bisa bilang, dia sudah melaksanakan semua tahapan yang ada, kemudian kooperatif, perizinannya sudah ada, kemudian kok tiba-tiba disampaikan di dalam surat tersebut akan mencabut hak dia sebagai terlindung dari LPSK. Itu yang kami sangat sayangkan. Di sini mencantumkan bahwa Richard Eliezer dilarang bertemu dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan dari LPSK. Tetapi di dalam perjanjian ini tidak menjelaskan bahwa Richard Eliezer dilarang ketemu dengan media. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.